Assalamualaikum and welcome back to my channel. Apa khabar korang? So, kepada yang baru jumpa channel ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yaya. Yaya Nadia dan korang boleh panggil aku Yaya. Untuk video dekat YouTube channel ni, biasanya aku akan buat haul, okay? So, outfit haul, Shopee haul, aku shop, Mr. DIY, okay? Untuk video kali ni, aku nak share dengan korang outfit Zanzia, baju-baju yang aku pilih kali ni ialah baju yang sopan. So aku harap video ni akan bantu korang untuk dapatkan inspirasi baju-baju yang sopan. Sebab baju-baju ni semua aku pilih memang sempena untuk Ramadan. Okay, so aku harap korang sudi untuk tengok video ni sampai habis. Dan jangan lupa juga untuk like, comment dan share video ni, okay? Oh ya, yeah. Sebelum tu aku nak bagi tahu dekat korang, aku sekarang aktif dekat TikTok. Aku punya content sebenarnya aku nak buat vlog, macam kalau aku pergi ke kedai makan ni aku nak share, kalau pergi sini nak share. Tapi sekarang aku banyak share yang outfit-outfit Zanzia juga ada. So aku harap korang sudi untuk follow aku punya TikTok dan juga Instagram, sebab aku dah aktif juga dekat IG story sekarang ni. Okay, so jom kita buka this parcel package ni, okay? Tu kat ini, okay? Alright. Kat sini aku ada satu. Tengok sikit warna. Warna dia ni warna macam red wine macam tu. Warna yang berbeza kali ni, ya. Dua, tiga. Warna warna macam ni wajib ada, okay? Empat, lima. Okay, aku rasa aku nak buka yang warna red wine tu tadi sebab warna ni aku tak ada lagi. Tapi aku percaya warna ni kan macam dia kena dengan skin tone aku. So kita tengok yang ni dulu first. Material dia, aku pegang, rasa best. Cotton yang bukan jenis tipis. Okay, 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 suka. Wah guys, cantiknya warna dia. Semua dress kali ni aku pilih size M. Kalau ikutkan size S badan aku. Tapi kita nak macam baggy-baggy sikit, masuk angin sikit kan. Okay, lagi best. Dan lagi satu, aku bagi tahu dekat korang, outfit aku sekarang ni, walaupun kita beli dress, kita beli jubah, aku memang elakkan baju yang ada belt. Okay, untuk kita ketatkan supaya tak macam gelebeh macam tu kan. Okay, so memang aku avoid that kind of outfit sebab kita tak nak nampak shape kita macam ni. Okay, so this one dia macam ni, dia punya cuff dia, okay. And dia bukan bergetah. Neck macam ni, okay. And dia punya butang sampai ke bawah. Korang tengok aku try sekarang. Warna red wine ataupun senang cerita warna maroon macam ni, aku suka, dia cantik warna ni. Macam timbul dengan skin tone aku. And then korang tengok kan, dekat tepi tu kan macam dia terbelah kan. So nak tak nak kena pakai seluar juga kat dalam. So aku prefer untuk pakai seluar yang loose juga. And dia punya cutting lawa, straight macam ni. Dia baggy, aku suka. Overall macam perfect. Kain dia pun senang nak iron. Dan tak ada benda lain dah, memang cantik. Korang kena beli, okay? Alright, so korang tengok nampak macam mana. Sebab aku shoot hari lain tau, sebab baju nak try semua memang penat lah. So next, aku tertarik untuk tengok yang ni dulu. Sebab warna dia tak sama macam warna-warna yang sebelum ni, okay? Okay, yang ni pegang kain dan rasa dia licin sikit. Tengok dulu dia punya neck. Macam ni, dia macam V. Okay, lepas tu dia punya cuff macam ni. Oh, yang ni macam besar sikit. Okay, and material dia bagi aku okay, dia tak nipis. Dia tak nipis tau, dia tak nipis. And warna dia cantik, warna dia warna green. Emerald green ke guys? Dia punya material ni licin, which is aku rasa lembut dekat badan. So now korang tengok sendiri macam mana aku gayakan baju ni untuk nampak dengan lebih sopan untuk jalan-jalan, cari makan, beli lauk tunjuk dekat bazar Ramadan nanti. Okay ke tak? Tadi kan aku cakap baju ni kain dia licin kan. Tapi aku pakai okey je sebab aku ingatkan macam melekap dekat badan. Tapi tak. And sebabkan kain dia jenis yang licin macam ni, dia takkan serap peluh. So make sure kena pakai inner juga kat dalam. Kalau dia cantik, kalau dia tak pernah lagi aku ada dari Zanzia macam ni. Lepas tu dia punya cuff tu aku dah tak pakai hand sock. Sebab dia macam dah betul-betul okey lah. Nampak kan macam tu. Lepas tu material dia macam flowy. Aku suka bila kena angin. Cuma dia senting sikit tapi aku pakai stocking yang panjang.
Okey, seterusnya yang ni warna seakan-akan seperti warna kuning. Okey, material dia sama macam material yang first, which is dia rasa seperti cotton. Dia punya sini V shape collar. Okey, so aku kena tunjuk dekat sini sebab nanti kalau pakai tudung, kan tudung aku kan labuh, so aku tak boleh nak tunjuk kat bahagian depan ni. Sebab korang kena tahu jugalah round neck ke, ada collar ke kan. Okey. And then dia punya cuff ni macam ni, dia tak ada bergetah. Okey, dia macam kemeja biasa. Kadang-kadang baju dekat kita beli online, kita nak warna nude tapi dia nampak macam yellow. Tapi this one aku lupalah warna apa. Tapi nanti aku akan tulis semua detail dekat gambar kan. Aku ada tampar-tampar gambar kan. Okey. Lepas tu dia punya butang sampai sini saja you. Ah, sampai sini saja. Maksudnya sampai dekat kita punya perut lah. Ah, okey, dia tak sampai ke bawah. Cantik, cantik banget. Kain dia kat tepi dia round macam ni. Okey, and tak ada terbelah. Eh, terbelah lah sayang, terbelah sikit ah, macam tu. Okey. So jom kita tengok aku gayakan outfit ni. Alright. Okay, korang tengok baju ni dia paras bawah lutut. So, kena pakai seluar. Seluar kalau boleh seluar kembang jugalah. Sebab dia macam cutting baju ni kecil atas besar bawah. Kembang macam tu. Dia punya colour sangatlah cantik. Aku suka. Lepas tu kat belakang tu macam berlipat macam tu. And overall, entahlah, aku sukalah baju ni. Dia cantik. Aku rasa macam tak sabar nak pakai lagi sekali. Okay, seterusnya aku ada colour navy. Aku lupalah kat sini ada colour. Okay, kita tengok yang ni. Colour navy, colour black ialah colour favourite akulah. Okay, keras lah kain. Biar Allah, kejongnya kain. Keras guys kain dia yang ni. Macam kasar tau. Dia tak sama pun macam yang previous yang aku share dengan korang. Tapi tak tahulah kot-kot bila dah basuh dia lembut sikit ke kan. Dah boleh kena letak softline ke apa ke. Tapi satu baju Zanzia ni yang best, colour dia tak luntur kan. Yang tu okey lah sebab kita risau juga basuh baju luntur habis kena baju-baju lain. Okay, so back to this baju. Dia punya butang sampai ke bawah. So dia punya collar, collar dia ada collar ni. Okay, alright. And then dia punya cuff ni macam ni. Oh, okay. Okay, yang ni pelik sikit. So macam ni. Lepas tu ini apa fungsinya? Macam ni. Okay, macam tu kot. Ah, okay. Tapi kat sini dia tak ada nampak tangan. Tak ada terbelah kat sini. Alright. So dia punya kain sekarang ni tebal dan keras. But then aku tak nak judge baju ni sebelum aku try. So korang tengok sendiri aku pakai, nampak macam mana, okey ke tak okey, dan aku punya feedback. Apa aku punya feedback? Baju ni sebenarnya baju outerwear. Tapi kalau nak pakai macam ni pun boleh juga. Tapi kalau nak pakai t-shirt kat dalam lepas tu buka butang pun okey juga. And then dia punya cuff tu ada butang. So pakai je butang kat situ. And then tak perlu pakai handsock pun dah okey. And then aku lupa nak beritahu kat korang, baju ni juga ada poket yang agak besar kat depan. So aku suka juga boleh letak phone ke apa ke kan. And baju ni sebenarnya size S. Kan tadi aku cakap aku ambil semua M. Tapi yang ni S sebab dia baggy. Aku tak berapa suka mix and match aku kali ni. Tapi aku suka baju ni, memang best walaupun tebal. Maybe next time aku pakai cara lain pula. Okay, so baju yang terakhir ialah baju yang berwarna hitam. Oh, kain dia ni tak sama macam kain yang sebelum-sebelum ni. Okay, so mungkin korang tengok outfit aku sama je kot kan. Sebab standard lah baju Zanzia ni. Kalau sebut baju Zanzia mungkin kita dah faham dah. Baju dia ni jenis yang macam labuh macam tu kan. Jenis yang macam dress macam tu. Okay, so untuk outfit yang last ni, kain dia sejuk. Best lah, tapi macam nampak tak nipis sikit. Tapi nipis yang ish. Tak boleh, tak boleh. Kena pakai singlet. Kena pakai singlet kat dalam. Kena pakai. Kalau untuk yes, kena pakai baju inner. Okay, sebab aku rasa tak selamat ni. Mungkin boleh nampak kan. Okay, so dia punya kain ni kan stretch. Allahuakbar, aku tertarik dan terkoyak. Oh my god guys. Sebab aku rasa macam stretchable. Tapi tak guys, saya terkoyak sikit. Sekejap.
salah akulah aku tertarik. Tapi tak apalah, boleh jahit balik ni. Okay, salah aku, salah aku. Alright, so dia punya, nasib baik tak nampak tudung aku labuh kan, so aku tak nak jahit lah, malas. Okay, so dia punya collar kat depan ni, okay, dia tak ada butang lah kat depan. Okay, so dia akan nampak lah kat sini, okay. Oh, dia ada tulang kat sini. But then, dia tak menampakkan shape badan. Sebab, sekejap aku undur belakang. Dia tak ketat. Dia straight je macam tu. Okay, so kita tengoklah macam mana. Aku pun risau juga ni, takut macam menampakkan shape ke. Okay, and then kat bawah ni dia ada another layer. Okay, nampak tak kat sini? Okay, 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 okay. So, kita tengok nampak macam mana aku gayakan dan apakah aku punya review untuk baju ni. Okay? Walaupun baju ni aku kena pakai dengan inner kat dalam, lepas tu kena pakai legging sebab dia macam nipis kan. Tapi aku tetap suka baju ni. Dia boleh bagi efek yang kurus, tapi aku prefer untuk ambil size lagi satu. Biasa aku pakai S kan, yang ni aku pakai M, tapi aku prefer untuk ambil L. Okay, sebab dia macam kata dia kecil sikit, tapi overall okay lah sebab dia cantik dengan berlayer macam tu, dengan efek kurus. Cuma material dia tu lah, kalau korang macam tak suka pakai inner, seluar mungkin tak sesuai. Tapi aku suka, aku suka. Alright, so itu sahaja untuk baju Zanzia kali ni. So aku harap korang enjoy tengok video ni dan bolehlah shopping baju ni, nak pakai waktu raya pun boleh juga kan. Raya kedua, ketiga, baju raya kita macam diva, macam artis kan. Hari kedua kita humble sikit, pakai-pakai je Zanzia, jalan-jalan dengan kawan-kawan, lepak-lepak dengan kawan-kawan kan. Okay, so thank you so much for watching this video. Thank you for your support. Thank you yang selalu komen. Thank you yang selalu datang dekat channel ni. Thank you yang tak jemu, tak bosan singgah, borak, komen dekat sini. Thank you so much. You know who you are. Aku sangat-sangat appreciate. Dan aku harap apa saja yang korang buat, ada juga orang-orang yang boleh support. Macam mana korang support this channel. Okay, jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.